saya kira sangat bermakna untuk Perak Bison dan penyokong-penyokong mereka. Amirul Ramadan, dan itu dia. Amirul berjaya mendapatkan muata penamat 21-9. Perak muncul selaku juara Liga Premier 2019. Perak telah membuktikan, telah bermain dengan 100% lah sehingga ke titisan yang terakhir yang ada satu poin. Jadi Perak Pulau Pinang agak sedikit cuai situ. Jadi Perak ambil peluang yang ada. Harapan Cik Benska, Perak akan buat lebih baik lah dan akan berusaha lebih baik lah sebab Perak ada champion. Jadi untuk Champion Cup, kita orang target nombor satu lah. Terima kasih kepada yang datang dan yang tengok di TV rumah, jangan lupa sokong Perak Bison di Champion Cup. Mana tadi agak memberi persaingan yang baik lah. Penang pun tak banyak buat kesilapan, Perak pun tak banyak kesilapan. Cuma kelebihan Perak pada servis Natau dan Mio lah. Diorang beraksi memang cemerlang pada malam ni. Harapan untuk Champion Cup memang ni nak menang lagi lah. Kalau boleh memang nak menang lagi lah. Lepas ni kita akan training lagi, teruskan latihan. Akan terus berusaha lah untuk mendapat kejuaraan. Penghargaan untuk penyokong Perak Bison. Saya ucapkan terima kasih banyak sudi hadir, sudi menyokong Perak Bison. Walaupun sukan takraw ni tak apa-apa nak meriah seperti bola sepak lah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk Ipoh bagi saya keseluruhan untuk STN ni memang terbaik. Alhamdulillah jalankan lancar. Kita akan tahniah kepada Perak sebenarnya, champion pada tahun ni. Saya tak target pun, kalau nak kata tahun ni memang saya tak target pun untuk nak dapat pemain duit dengan menilai. Mungkin rezeki, saya tak tahu nak ucap apa sebab dua kali. Alhamdulillah.